Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fotovlog. Kali ini videonya edisi fashion modifikasi dari grup fashion di Facebook ya. Nah, ini ada beberapa orang yang sudah mengirimkan fotonya dari grup. Terima kasih. Yuk, lanjut nonton. Yang pertama nih dari Mas Heri Kurniawan Palembang. Ini fashionnya fashion OLD. Mayoritas masih standar tapi bannya udah lebar ya, keren depan belakang. Pakai jari-jari racing juga warna kuning emas, mantep. Buat di bawah tapinya dilepas, bikin serem, ditambah dengan riser dan juga stangnya. Ini stang bison apa apa ya, mantep pokoknya. Dan juga kalau kalian perhatikan, asok depannya tuh ditambah ya, jadi lebih tinggi. Ini menurut saya mantep, ini rekomendasi. Modif simple bagi kalian ya, yang ingin modif fashionnya. Terima kasih Mas Heri, Kurniawan. Salam sedulur nih. Yang kedua ada dari Mas Zigit Febianto OP Bogor. Fiction Movie Star. Kalau kalian lihat belakang sainnya, itu sainnya katanya menggunakan bekas lampu hit. Hit itu obat nyamuk ya kalau nggak salah. Sisanya masih standar dan satu hal yang pasti kalian kelihatan ya, setangnya pakai razor, pakai full fairing juga. Oh, pokoknya mantap nih Mas Sigit Febrianto. Terima kasih Mas. Lanjut yang ketiga dari Mas Muji Setiawan Banyumas. Ini headlinenya saya suka banget. Fictionnya keren, stangnya mantap juga. Kuning emas semuanya, variasi yang mungkin harganya bukan lumayan. Pakai undercoil juga, underbone, jalur stang, radiator juga kuning. Dan di bawah, yang di bawah ada lampu yang biru itu keren pokoknya ya, bersilau. Ini mantap banget Mas, terima kasih Mas Muji ya. Ini rekomendasi sekali. Saya ngiler lihat headlampnya nih, aduh. Langsung nih, Mas Hanafi BI Decunguk Sumatera Utara, semuanya masih standar. Hal firingnya dilepas, namun knalpotnya ini pakai knalpot Satria FU ya, mantap modifikasi simpel dengan melepas hal firing dan mengganti knalpotnya ini, mantap Mas Hanafi, terima kasih. Lanjut, Mas Jan S Joni. Mas dari Subang, ini modifikasi simpelnya kayak modifikasi simpel yang apa ya, pokoknya rame banget nih. Sayangnya kabelnya ngambil dari depan, jadi saya bingung nih. Tapi dari depan pasangan seperti visualnya ini harganya pasti lumayan ya, bukan murah. Terima kasih Mas. Lanjut ke Aris Yoga Suara Bandung. Ini strippingnya saya suka, pakai stang jepit, jari-jari, ban cacing, knalpot. Kalau misalnya ini KO ya, KO. Lalu monosoknya juga racing juga warna merah. Hal firingnya juga dipapas. Tangki cadangan radiator ditaruh di kanan. Radiatornya ini mantep kayaknya Bepro ya, modelnya gede banget. Ini mantep Mas. Rekomendasi banget nih. Kalau kalian ingin niruin modifnya Aris juga suara nih. Mantep Mas, mantep pokoknya. Ini habis duit berapa nih? Lanjut, Mas Jen Libra Bandung juga, fashion OLD saya sama kayak punya saya. Lampunya bulat, kayak kelihatan dari depan, dari depannya kelihatannya. Spionnya saja yang racing ya Mas ya. Coba kalau kamarnya ada di samping. Itu Mas Jen mau kemana tuh ngomong-ngomong? Terima kasih sudah ngirimin fotonya ke saya ya. Lanjut, Mas Irfan Wedi Sihaloho Medan. Modif ini kayak super moto, headlamp, visor, stangnya mantep. Buset, ini habis berapa juta Mas, tinggi banget nih motor. Full bodinya sudah rubah kayaknya. Ini Mas Irfan silahkan komen ya, ini habis berapa juta ini Mas, modifnya keren banget. Ini kalau saya naik motor ini pasti jinjit saya. Buset, buset. Lanjut nih, Mas Big Boss dari Keva Menanu NTT. Ini depan belakang modifikasi jari-jari biru dan kuning emas. Strippingnya mantap, eye catching. Firing, hal firingnya di papas juga. Air radiator sedangkan ditaruh di kanan juga. Sisanya masih mempertahankan keaslian dari Vision ya. Modif simpel Mas, masih Mas. Terakhir nih, Mas Akhid VA Temanggung. Ini Vision OLD ya.
karena kelihatan dari delta box arm dan knalpotnya yang masih dipertahankan. Sisanya cool modifikasi. Full fairing habis berapa juta nih Mas? Silakan komen. Belum lagi jari-jari depan belakang, ban kecil. Aduh. Ini kalau buat kucing cewek ada vlog nih Mas. Keren.